Kesan ketika belajar di Ma'had Al-Ilmi sangat luar biasa ya. Saya merasakan banyak sekali mendapatkan faedah yang banyak sekali, yang besar sekali, di mana ketika itu sebelumnya yang namanya belajar agama itu tanpa arah. Hanya dari satu kajian ke kajian yang lain, dari satu tabligh akbar ke tabligh akbar yang lain. Tapi ketika masuk ke Ma'had Ilmi baru merasakan yang namanya benar-benar menuntut ilmu. Karena kita dibimbing dengan kurikulum yang jelas, dengan step-step yang jelas, dengan langkah-langkah yang jelas, dan juga pengajar-pengajar yang jelas. Jadi dengan itu semua, ilmu yang didapatkan itu sangat banyak. Dan ilmu yang didapatkan lebih kokoh, ya, lebih menempel pada diri kami dibanding ilmu yang didapatkan dari kajian-kajian yang sifatnya random ataupun tanpa arah. Ini kesan yang paling saya rasakan, yaitu mendapatkan ilmu yang lebih kokoh dan mendapatkan ilmu yang lebih komprehensif, yang lebih menyeluruh, dan mendapatkan ilmu yang lebih tepat pemahamannya. Karena terkadang kalau kita belajar agama tanpa arah, hanya random saja, kita hanya memahami setengah-setengah saja. Tapi di Ma'had Al-Ilmi kita diajarkan, kita dituntun, dibimbing secara bertahap. Dari mulai yang paling dasar, meningkat, 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 sehingga pemahaman kita lebih tepat, ya, dan juga komprehensif.